Pemilu, pesta demokrasi 5 tahunan yang dipenuhi janji-janji manis. Beragam visi-misi termasuk tentang ekonomi disampaikan kepada calon pemilih. Nah, kesibukan pemilu biasanya sedikit berdampak positif ke perekonomian yang didorong mulai dari belanja pemerintah melalui anggaran pemilu yang tahun ini senilai 71,3 triliun rupiah sampai belanja kampanye para calon presiden dan wakil presiden hingga calon anggota legislatif yang jumlahnya tak kalah besar. Dan uang-uang tersebut tersebar di penjuru daerah. Dampaknya bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,05% tahun 2023 yang diumumkan BPS Senin 5 Februari kemarin. Di mana penyelenggaraan pemilu terbukti jadi salah satu faktor pendorong ekonomi RI tahun lalu. Hal ini terlihat dari besarnya konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT tumbuh sebesar 9,83%. Baru kemudian konsumsi rumah tangga yang jadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua tahun lalu. Namun, meski penyelenggaraan pemilu ini mendorong konsumsi masyarakat, belanja parpol seperti baliho, pakaian, dan lain-lain, tapi biasanya investasi justru jadi melambat karena penuh ketidakpastian. Politik yang sulit ditebak membuat investor mending wait and see daripada ya kan? Nah, capaian pertumbuhan ekonomi pada setiap pemilu membuktikan itu. Pertumbuhan ekonomi setiap kali pemilu biasanya akan sedikit lebih rendah dibanding setahun sebelumnya. Misalnya, pertumbuhan ekonomi di tahun pemilu 2019 sebesar 5,02%, turun dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 5,17%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,01%, lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 sebesar 5,56%. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,63%, yang lebih rendah dari tahun 2008 sebesar 6,01%. Nah, kini yang jadi PR utama untuk pemerintah adalah memastikan kestabilan ekonomi di tengah masa pemilu dan pasca pemilu. Apakah pemerintah bisa menjaga kepercayaan investor untuk tak perlu worry dalam masa pesta demokrasi? Jangan sampai pesta demokrasi kita tersorot, ekonomi kita malah merosot. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Heri Adi untuk Business Talk. Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi dengan saya, Mahasiswa Tarigan di Business Talk. Di tengah kesibukan menyambut Pilpres dan Pileg, pertanyaan muncul apakah pemerintah tetap fokus pada rencana pembangunan yang sudah disusun agar waktu tak terbuang percuma? Bagaimana pemerintah memastikan akan menjaga kestabilan ekonomi untuk memberikan kepastian termasuk bagi iklim investasi? Akan kita bahas bersama narasumber saya, ada Pak Edi Priyono, Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Dan saya juga menyapa Pak Edi Mahmud, Deputi Bidang Raca dan Analis Statistik BPS RI. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Dan saya juga kehadiran narasumber di studio, ada Mas David Sutianto, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Kita akan bahas terkait dengan investasi dengan Anda nanti, Mas. Tapi sebelumnya saya ke Pak Edi Mahmud dulu, yang kemarin habis mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,05%. Masih tumbuh tapi melambat. Pertanyaan pertama, faktor pendorong yang paling besar apa? Apakah termasuk pemilu di sana? Kemudian faktor penghambatnya apa? Silakan. Selamat malam, terima kasih. Pertumbuhan ekonomi kita kemarin barusan kita rilis. Barangkali saya akan fokus untuk pertumbuhan tahunan setahun ya. Barangkali boleh. Kita kemarin rilis sebesar 5,05 untuk pertumbuhan tahunan. Kalau dipindah dari 5,05 itu, kalau kita pecah lagi sebetulnya 2,55 itu sumbangan dari konsumsi rumah tangga. Ya. Itu sedikit menurun barangkali dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu. Ya. Kemudian PMTB itu naik ya dari tahun 2022 yang lalu 1,24 menjadi 1,38. Nah sementara ekspor kita dikurangi impor kita itu menyumbang sekitar 0,66. Ini juga melambat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,75. Jadi kalau dari sisi permintaan, konsumsi domestik, ya konsumsi rumah tangga masih kuat 2,55 atau separoh ya, barangkali separoh pertumbuhan ekonomi itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga.
Dan tahun ini juga 2023 konsumsi pemerintah yaitu konsumsi barang dan jasa itu secara tahunan itu positif ya. Berbeda dengan tahun lalu di tahun 2022 secara kumulatif pengeluaran konsumsi pemerintah itu negatif. Jadi itu kalau kita lihat dari sisi permintaan. Nah, bagaimana dari sisi penawarannya atau supply side-nya? Kita lihat bahwa pertumbuhan 5,05% di tahun 2023 itu dorongan terbesar itu dari manufaktur ya. Okay. Jadi sumbangannya manufaktur itu 0,95. Mm-hmm. Meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 yang lalu, okay, manufaktur itu 1,01. Mm-hmm. Kemudian ada perdagangan ya sebesar 0,63 pada tahun ini sumbangannya dari 5,05 kalau kita baca tadi. Oke. Okay. Kemudian dari transportasi dan penggudangan 0,58 serta sektor apa informasi komunikasi 0,49. Okay. Dan sisanya sektor-sektor lain itu jumlahnya sekitar 2,4 dari 5,05. Jadi kalau secara garis besar untuk dari sisi demand konsumsi rumah tangga masih terbesar, kemudian juga konsumsi pemerintah tahun ini positif. Apa net apa ekspor meskipun tumbuh tapi kecil. Iya. Ya, tinggal itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Edi Priyono, Pak. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi Mamut sebelumnya bahwa memang mayoritas penyumbang pertumbuhan ekonomi itu dari konsumsi rumah tangga, tetapi memang tumbuh tapi agak melambat ya, turun. Kemudian juga kalau kita lihat konsumsi LNPRT juga mendominasi, tetapi angkanya juga turun kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Padahal yang kita tahu bahwa sudah mulai pemilu, begitu ada anggarannya, kemudian juga bansos sudah digelontorkan, tetapi tidak mampu mendorong konsumsi tersebut ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa kira-kira, Pak? Itu tadi yang disampaikan Pak Edi Mahmud kan angka 2023. Iya, 2023. Bukan 2024. Jadi kalau dibanding 2022, ya tadi semua itu dibanding 2022. Bukan dibanding tahun lalu. Nah, sekarang udah 2024. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau belanja pemilu dan sebagainya, itu akan nanti kelihatan di 2024. Karena biasanya kalau tahun politik, ya itu investasi memang cenderung menurun, iya, karena investor cenderung wait and see, sesuatu yang wajar. Tetapi di sisi lain, konsumsi itu biasanya meningkat, gitu ya. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan biasanya ya pertumbuhan ekonomi oke-oke saja, gitu ya. Dan kami dari Kantor Staf Presiden memperkirakan bahwa untuk tahun 2024, tahun ini, kita oke-oke saja. Jadi, bahkan memang adalah beberapa proyeksi, ini kan beda-beda angkanya ya. Ada yang memproyeksikan 5%, ada yang 4,8 dan sebagainya. Kalau kami dari Kantor Staf Presiden optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 itu antara 5,1 sampai 5,2%. Jadi memang ada plus minusnya ya. Investasi agak menurun, tapi konsumsi cenderung naik gitu ya. Oleh karena itu kita sih masih optimistik ya. Dan yang tidak boleh dilupakan ya program-program tahun 2024 ini kan sudah diputuskan tahun lalu gitu, anggarannya juga sudah diputuskan. Jadi saya kira agenda-agenda pembangunan akan jalan seperti biasa ya, di luar berbagai kesibukan politik tentu saja kita lihat. Tapi secara umum program pemerintah akan jalan seperti yang direncanakan, demikian. Oke, dan untuk 2024 kira-kira prospeknya masih oke ya berarti ya? Ya, kalau perkiraan kami begitu. Jadi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1, 5,2. Mm-hmm. Inflasi juga ada yang memperkirakan 2,8, ada yang 3% lebih. Kami memproyeksikan inflasi di tahun 2024 ini mungkin 3% ya. Jadi nggak lebih dari itu. Jadi secara umum intinya sih kita yakin bahwa, sampai saat ini kita yakin bahwa kondisi perekonomian di tahun politik di tahun 2024 ini akan baik-baik saja. Oke, akan baik-baik saja. Nanti saya elaborasi lagi ke Pak Edi, sekarang saya ke Mas David. Mas David, untuk realisasi pertumbuhan ekonomi dari BPS seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa ketika akan mulai memasuki tahun pemilu, biasanya pertumbuhan ekonomi
akan lebih rendah ya dibandingkan sebelum pemilu. Nah, biasanya gimana nih investor ataupun iklim investasi menanggapinya? Apakah kebanyakan bakalan lebih memilih wait and see di pasar modal atau sebenarnya biasa saja karena toh masih apa pencoblosannya masih nanti gitu, silakan. Beberapa hari lagi sih. Iya. Jadi kita bicara historis ya, secara historis memang kinerja IHSG di tahun pemilu itu biasanya selalu positif. Okay. Di tahun 2004 naik 17%, di tahun 2009 naik 53%, kemudian 2014 naik 17%, terakhir di 2019 masih naik sekitar 4,6%. Okay. Jadi kinerja IHSG di tahun politik itu biasanya akan selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi yang bisa kita perhatikan adalah biasanya menjelang pada saat musim-musim sebelum pencoblosan itu berlangsung, investor cenderungnya pasti akan wait and see. Okay. Dan ini sudah tercapture sebenarnya, kami juga melakukan survei dengan nama CSI Index ya, di mana kami biasanya menanyakan tuh optimisme terhadap para pelaku pasar mengenai pergerakan IHSG di bulan depan. Nah, di sini terlihat sebagian besar orang itu kecenderungannya optimisme di dalam untuk bulan Februari-nya itu agak sedikit turun. Jadi okay. kalau kita tanya di interview lebih lanjut, kenapa Anda tidak terlalu optimis dengan pergerakan IHSG di bulan Februari ini? Ya karena disinilah musimnya memang pemilu itu terjadi. Dan mereka bilang, mereka akan bisa mengatur lagi rangka atau strategi investasinya setelah mereka tahu nih, nanti ke depan pemerintahan ini akan seperti apa. Siapa yang akan menang, arah pemerintahannya itu seperti apa, baru mereka bisa adjustment, bisa menyesuaikan dengan bagaimana plan untuk investasi mereka gitu. Oke, okay. Itu yang memilih wait and see apakah cuma investor domestik atau luar juga yang mengurangi capital inflow-nya? Kalau kita lihat ya terkait dengan net buy dan net sell yang selama ini terjadi, sepertinya yang dari luar juga sama, sedang menantikan dan sedang menunggu juga. Jadi menunggu ini bukan hanya orang-orang yang di domestik aja ya, tapi juga termasuk juga dengan investor dari luar sana. Karena kenapa? Ini betul-betul sangat terkait sekali dengan bagaimana arah kebijaksanaan ekonomi akan berjalan 5 tahun ke depan. Jadi mereka menunggu nih, apakah nanti sifatnya akan ekspansif, apakah kontraktif dan lain sebagainya. Nanti mereka akan menunggu tuh kebijakan pemerintahnya akan seperti apa. Oke, dan termasuk juga menunggu satu putaran atau putaran begitu ya? Ya, dan ini yang menarik. Jadi kalau lihat dari pelaku pasar sebenarnya waktu kami menanyakan juga ya, mereka lebih prefer yang mana? Sebenarnya begitu adanya musim pemilu atau adanya event politik, tentu ada ketidakpastian. Kita kan nggak tahu nih siapa yang akan unggul dan lain sebagainya, bagaimana komposisinya. Jadi menurut mereka semakin cepat event ini selesai, semakin bagus. Oke, semakin cepat semakin bagus. Berarti maunya satu putaran begitu ya. Baik, saya ke Pak Edi Priyono lagi. Pak, gini, tadi kan Anda mengatakan bahwa 2024 yakin dan memang sikap optimisme itu ya yang diharapkan. Artinya ada kepercayaan diri bagi masyarakat juga, pemerintah akan konsisten menjalankan pemerintahan meski di tengah-tengah hiruk-pikuk kampanye begitu. Cuma pertanyaannya gini Pak, yang kita tahu kan banyak isu gonjang-ganjing kabinet, kemudian kita juga lihat kemarin dari cawapres nomor urut 3 juga mengundurkan diri, begitu. Apakah Anda tidak melihat ini justru menimbulkan keresahan di pasar, keresahan di investor mungkin yang ujung-ujungnya akan mengganggu kestabilan ekonomi? Pak Edi Priyono? Ya kalau kita sih berharap itu dilihat sebagai sesuatu yang wajar ya, pergantian personel, pergantian anggota kabinet kan bukan hanya terjadi kali ini saja gitu ya. Jadi saya kira itu sesuatu yang normal dan kita sudah, ini terlepas dari semuanya, kita ini kan bukan negara yang baru ya dalam menyelenggarakan pemilu ya, sehingga kita sudah punya pengalaman berkali-kali menyelenggarakan pemilu. Nah jadi kalau menurut kami sih di luar dinamika di kabinet dan sebagainya sih, kita akan baik-baik saja sebenarnya. Bahkan kalau kami berpikir mungkin kalau dari sisi investor mungkin oke lah, pengen satu putaran atau dua, atau ada yang ingin, kita nggak tahu lah. Tapi kalau buat kami yang terpenting bukan satu dua putaran, yang penting aman, yang penting kita situasi kondusif, itu nggak akan ada masalah besar saya kira di kita. Jadi lebih penting bagi kita adalah menjaga agar situasi itu kondusif gitu ya, jangan terlalu ada gejolak ya, kemudian ada perbedaan pendapat wajar lah, tetapi jangan sampai kemudian muncul gejolak di masyarakat karena kemudian kita semua yang akan rugi. Jadi mau satu putaran dua putaran ya kita lihat nanti hasilnya, tetapi kalau menurut kami yang terpenting adalah suasana harus tetap kondusif karena dengan demikian akan baik-baik saja. Karena sampai sekarang ada beberapa leading indicators ya seperti indeks penjualan retail, kemudian
purchasing manager index, kemudian indeks keyakinan konsumen itu masih menunjukkan optimisme gitu. Jadi saya kira sejauh ini sih oke, gitu. Oke, termasuk juga apa soal kondisi tadi bahwa sejumlah nama menteri juga diisukan ikut mundur, itu tidak akan berpengaruh begitu ya? Isu ya oke, boleh-boleh aja, tapi kan ya kita lihatlah sampai sejauh ini kan baik-baik saja gitu ya. Dan seperti yang disampaikan Bapak Presiden, ya kabinet ya fokus untuk bekerja gitu ya. Jadi masalah opini yang di luar berkembang ya kita lihatnya sebagai bagian dari dinamika politik. Tapi kalau di kabinet sih kerja seperti biasa gitu ya, program-program jalan terus. Seperti yang disampaikan, toh program-programnya kan sudah di-set sebelumnya gitu. Program tahun ini sudah ditetapkan tahun lalu, ya kita akan jalankan gitu. Saya kira kalau di dalam kabinet sih sejauh yang kami tahu ya, itu tidak banyak gejolak ya, tapi kita tidak bisa kemudian melarang orang untuk berpikir ini, itu, dan sebagainya. Tapi kalau sejauh yang kami amati ya, itu kabinet bekerja seperti biasa. Contohnya beginilah, rapat pengendalian inflasi di daerah itu setiap Senin dilakukan, sampai sekarang masih jalan gitu ya. Jadi kalau di pemerintah sih saya kira bekerja sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, baik. Lantas bagaimana nanti deliberasi lagi oleh Pak Edi memastikan bahwa setiap rencana pembangunan tidak akan terkendala dengan masa-masa pemilu dan setelahnya nanti? Jangan kemana-mana, saudara. Kami masih akan segera kembali. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, rumah pemilu. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, coblaslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan itu biasa. Tetaplah berpegang Bhinneka Tunggal Ika. Tunggu-tunggu nih, penting banget ya. Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Oh, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya.
sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk dan saya mau bertanya ke Pak Edi Mamut. Pak, mungkin bisa dielaborasi dulu sebelum kita melihat bagaimana 2024 nanti begitu. BPS sendiri punya catatan pasti tentang historis. Sejauh mana pemilu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, mungkin di tahun sebelumnya sebagai gambaran. Silakan, Pak Edi. Ya, terima kasih. Jadi barangkali kita lebih melihat dari persiapan ya, jadi persiapan pemilu. Kita tidak mengukur dampaknya pemilu seperti apa, tapi kalau kita lihat persiapan pemilu, katakanlah dari sisi pemerintahan, nanti akan kita catat sebagai konsumsi lembaga non-profit ya, seperti tadi sudah disampaikan tahun ini. Tahun 2023, karena ini bagian dari persiapan pemilu, konsumsi lembaga non-profit naik cukup tinggi ya dibandingkan tahun 2022. Nah, kemudian dari sisi pemerintah ada pengeluaran pemerintah yang memang untuk persiapan pemilu ya. Barangkali ini tentunya penganggaran yang dilakukan di KPU dan Bawaslu itu memang menunjukkan posisi di tahun 2023 penganggarannya jauh lebih meningkat dibanding tahun 2022 yang lalu. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi permintaan. Bagaimana kalau tentunya ketika kita bicara sisi permintaan, jadi ada sisi penawaran supply lain yang memberikan atau menyediakan dari konsumsi yang tadi lembaga non-profit dan pengeluaran pemerintah. Nah, kita lihat kalau dari sisi produksinya, maka sektor-sektor yang berpengaruh itu misalnya adalah industri kertas dan barang dari kertas, mungkin percetakan dan sebagainya ya. Kemudian ada jasa akomodasi, rumah makan. Ini kan kita banyak melakukan, mungkin partai-partai banyak melakukan konsolidasi, rapim dan sebagainya, sehingga itu juga menyebabkan penawaran dari jasa akomodasi, rumah makan meningkat ya. Serta juga ada sektor dari informasi komunikasi yang juga meningkat dan beberapa sektor jasa lainnya yang memang terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan partai politik di dalam melakukan tadi rapim dan sebagainya serta mungkin kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan persiapan pemilu. Nah, kalau secara historis barangkali saya sampaikan katakanlah untuk tahun pemilu 2013 ya dan 2014, maaf maksudnya tahun 2013 dan 2014 serta 2018 dan 2019, maka pertumbuhan tahunan lembaga non-profit itu sebesar di tahun 2013 itu 8,18%, kemudian di tahun 2014 itu 12,19%, ya, kemudian di tahun 2018 itu 9,15%, kemudian 2019 itu 10,62%, serta di tahun 2023 ini lembaga non-profit konsumsinya naik sampai 9,83%. Jadi ini lebih karena kegiatan-kegiatan persiapan pemilu memang kemudian memerlukan beberapa barang dan jasa yang dikonsumsi sebagai bagian dari persiapan pemilu, baik yang dilakukan oleh partai politik maupun oleh pemerintah selaku penyelenggara
pemilu. Jadi biasanya selama masa pemilu begitu, berapa persen kontribusinya secara total terhadap PDB? Kalau dari backup Kemenku kan memperkirakan sekitar 0,2% aja ya, sangat kecil gitu. Tapi kalau secara historis, BPS catat berapa Pak? Berapa persen? Ini saya kebetulan tidak membawa data persisnya, tapi memang kalau lembaga non-profit memang kecil sekali, Mbak. Jadi kalau kita lihat pergerakan atau share lembaga non-profit di dalam perekonomian itu memang kecil sekali, nggak begitu besar ya. Kalau kita lihat sekitar 1% itu total dari semuanya gitu. Jadi kalau kita lihat PDB, dilihat dari sisi permintaan itu lembaga non-profit itu hanya sekitar 1,25% dari total PDB. Jadi konsumsi selama satu tahun ini di tahun 2023 jauh, yang memang jauh sekali bedanya perbandingannya dengan konsumsi, misalnya konsumsi pemerintah misalnya. Oke, baik, saya ke Pak Edi Priyono. Pak, masih di 2024 ini begitu, kan pemerintah punya target investasi lebih dari 1.650 triliun begitu ya. Dengan di tahun politik ini, apakah itu dapat tercapai di tengah ya bisa kita katakan ketidakpastian siapa yang memerintah, apa programnya nanti, apakah pro investasi, iklim investasi atau tidak begitu? Silakan, Pak Edi. Ya, kalau target itu Pak Bahlil lah yang lebih banyak tahu ya. Dan kalau beliau optimis ya, kita ikut optimis. Tapi satu hal begini ya. Jadi kalau agenda-agenda setelah pemilu ya, itu kan memang pertama tergantung kepada pemerintahan yang barunya. Nah kalau 2024 kan seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya bukan, meskipun nanti bulan Oktober sudah ada pemerintahan baru ya, tetapi kan praktis bekerja efektif itu kan untuk tahun 2025 ya gitu ya. Nah jadi kalau 2024 sih, kalau berkali-kali tadi saya sampaikan sih, kita merasa bahwa kita optimis bahwa itu tidak ada persoalan yang berarti gitu ya. Nah kalau tadi masalah kedepannya, saya kira ini satu hal ya kalau kami amati ya, memang kalau kita lihat dari narasi dorong pertumbuhan ekonomi yang baik, pemerataan dan sebagainya, penuntasan kemiskinan kan semuanya ada gitu ya. Nah mungkin bukan di level tujuan besarnya yang jadi, mungkin di level taktis atau di level strategi ya. Jadi kalau menurut saya sih investor nggak perlu khawatir gitu ya tentang perubahan yang terlalu drastis ya, karena kami optimistik bahwa perubahan yang terjadi nanti itu tidak akan terlalu drastis dan levelnya bukan di level yang apa kemudian arahnya kemudian jadi berbeda jauh, tapi hanya di level taktis saja. Dan kalau memang itu ada perbaikan di sana sini, saya kira siapapun yang nanti menjadi presiden akan melakukan ya. Tapi sekali lagi kami sih optimis ya bahwa nanti tahun 2024 khususnya akan baik-baik saja, dan setelah itu juga saya kira presiden terpilih juga akan melanjutkan agenda-agenda pembangunan yang memang sudah berjalan dengan baik ya. Bahwa butuh penyempurnaan di sana sini sih oke. Oke, baik, saya ke Mas David. Mas David, tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk CSR Index 2024 Februari jauh di bawah Januari ya. Kalau Januari itu 83,7, Februari 59,7. Pun kalau kita lihat kemarin rupiah terkapar gara-gara kekhawatiran menjelang pemilu begitu. Nah, tapi kalau dari hasil survei Anda begitu, kapan market mulai mungkin agak pede? Apakah mungkin nanti CSA indeksnya juga bakalan tinggi di bulan apa? Apakah memungkinkan begitu di bulan Maret sudah kembali normal? Atau masih harus nunggu dulu nih supaya semakin nakal di pasar keuangan? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara CSA Indeks ya, itu meng-capture tidak hanya untuk yang bulanan, tapi juga kita capture untuk tahunan. Okay. Nah, yang menarik adalah di Januari memang angkanya cukup tinggi di 83,7. Iya, tinggi banget. Investor sangat-sangat optimis terhadap pergerakan IHSG, meskipun memang target kenaikannya juga nggak terlalu tinggi kemarin, hanya sekitar 7.300. Dan rata-rata apakah memang selalu di atas 50-an begitu? Biasanya memang. Sebelum kalau, pemilu, sorry. Ya, memang kita selalu, biasanya investor pasar modal itu cenderungnya lebih optimis. Jadi biasanya kalau
kalau angkanya di atas 50 tuh hampir pasti ya biasanya yang kita lihat. Akan tapi di Februari ini justru angkanya turun di angka 59. Ya. Nah, penurunan ini waktu saya kaji lebih dalam ya, kita lakukan di interview, di antaranya mereka bilang ya karena memang di Februari ini sentimennya nggak terlalu banyak yang bagus. Hmm. Sentimen di luar negeri juga ada sentimen geopolitik di mana kita tahu harga untuk komoditas juga bisa berangsur-angsur bisa naik kembali. Kemudian juga selain itu juga mereka bilang juga di dalam negeri ya situasi lagi sedang pemilu seperti ini banyak ketidakpastian dan lain sebagainya. Jadi mereka melihat sepertinya investor akan mendecide nanti after the election. Nah, yang menarik adalah pada saat kita tanya untuk 12 bulan ke depan bagaimana pandangan Anda, itu 93% itu optimis IHSG itu bakal menguat. Tapi penguatannya cukup terbatas di kisaran 6-7% saja. Jadi tidak seoptimis, biasanya kan orang setahun IHSG bisa naik sampai 10-15%. Ini mereka hanya kita 6-7%. Mereka menunggu adanya nanti terutama dari The Fed untuk sentimen tingkat suku bunganya. Kemudian juga ya banyak cukup banyak faktor eksternal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan dibandingkan dengan faktor internal sendiri. Oke, eksternal lebih dikhawatirkan dibandingkan internal. Jadi pesta demokrasi Indonesia sebenarnya enggak begitulah ya. Memberikan pengaruh sedikit, bahan pertimbangan, tetapi tidak mendominasi dibandingkan eksternal. Kita lanjutkan lagi diskusi kita, Mas David. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV.
Terima kasih Kompas TV telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV, independen, terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan segmen ini telah bergabung bersama kita Cipta Wahyana, wartawan Sonora Konten. Selamat malam, Mas Cipta. Malam, Ilona. Oke, panas nggak ya? Panas lumayan, kalau bahas pemilu ya. Oke, saya ke Pak Edi Priyono dulu, Pak. Di tahun 2024 banyak pertanyaan begitu, jumlah nilai bansos yang digelontorkan cukup besar, bahkan sudah ada bansos mitigasi risiko pangan yang baru dikeluarkan, angkanya juga sangat besar, cukup kurang lebih sama dengan tahun 2020. Sejauh mana efektivitas bansos ini mendorong laju perekonomian di tahun 2024? Ya, kalau berbagai bansos itu kan, ya kalau kita di pemerintah itu berbeda dengan dinamika di luar ya, mengait, selalu mengkaitkan hal itu dengan pemilu gitu ya. Padahal kalau kita nggak begitu ya, kita melihat kondisi perekonomian seperti yang tahun lalu kan kita tahu ada El Nino. El Nino dampaknya ke kenaikan harga pangan. Bahkan untuk kita harus impor karena produksi turun, kemudian beras, jagung juga. Jagung turun jauh hampir 2 juta meski ton. Meski tiba-tiba ada instrumen bansos mitigasi risiko pangan yang baru, Pak, tetap normal aja ya, sebenarnya. Ya, nah kemudian ada BLT El Nino kan, makanya tahun lalu kan sampai akhir tahun ada BLT El Nino. Nah kemudian kan, terus tahun ini bagaimana gitu kan, kita lihat masih rentan, tapi ya namanya jadi nggak cocok lagi kan, karena sekarang udah mulai masuk musim hujan ya, jadi ya akhirnya ya kita mitigasi bencana, karena kemudian mitigasinya lain lagi gitu ya. Kalau curah hujan tinggi sekarang yang kita khawatirkan adalah dia akan mengganggu panen gitu ya, sehingga kemudian kalau kita lihat harga itu masih relatif tinggi kan, jadi kalau beras itu masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, jagung juga sekarang tinggi sekali. Jadi kalau kami dari pemerintah itu merasa bahwa ini masih ada gitu ya kerentanan, dan yang pertama kita harus lindungi adalah kelompok katakanlah menengah ke bawah. Melalui apa? Melalui bansos. Memang idealnya tidak begitu, dalam arti kalau idealnya dalam jangka panjang ya yang miskin ini diangkat menjadi tidak miskin kan. Iya. Atau kalau idealnya ya harganya dinormalkan, tapi harga kan nggak selalu seperti itu. Harga nggak selalu bisa kemudian diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu yang kita bisa lakukan adalah memitigasinya, yaitu ketika terjadi harga pangan tinggi dan sebagainya, maka yang dalam jangka pendek kita bisa lakukan adalah melalui bansos. Nah dampaknya seperti apa? Nah dampaknya ya tentu saja kita yakin bahwa itu akan mendorong daya beli kelompok menengah ke bawah khususnya sebagai penerima bansos, karena nanti akan ada sebagian pendapatan yang sebelumnya digunakan untuk katakanlah beli beras, katakanlah gitu ya, itu kan bisa dialokasikan untuk yang lain gitu ya. Jadi meskipun kita kan juga punya berbagai skema bansos ya, baik yang berupa uang tunai maupun yang non tunai seperti kartu sembako atau bantuan pangan non tunai gitu ya. Kemudian ada bantuan pangan yang sifatnya barang gitu ya. Semuanya saya kira dalam konteks itu kita yakin bahwa itu cukup untuk membantu ya, meringankan beban khususnya bagi kelompok menengah ke bawah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi Priyono, Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak. Sampai ketemu lagi. Oke, malam. Terima kasih. Mohon maaf. Ada acara kata. Siap, pamit. Siap. Oke, ya. Baik, saya ke Pak Edi Mamur kalau begitu. Pak, tadi kan kami sudah membahas soal bansos begitu, tapi sejauh ini secara historis data yang dimiliki oleh BPS, seberapa besar pembagian bansos untuk perekonomian Indonesia dengan angka yang selalu sangat besar ya, selalu di atas 400 triliun rupiah. 2024 496,8, tahun kemarin 443,5, sebelumnya 2022 460,6 triliun. Sejauh apa dampaknya? Efektif tidak sih untuk mendorong laju perekonomian? Karena yang dibantu kan sebenarnya kelas prasejahtera ya, silakan. Ya, jadi BPS itu sendiri tidak secara khusus ya melihat dampak bansos terhadap pertumbuhan ekonomi. Mungkin dari konsumsi pemerintah ya, Pak? Iya, tapi kalau kita lihat, tetap kita hitung, jadi ketika pengeluaran pemerintah itu dalam bentuk bansos, nanti akan masuk ke dalam komponen konsumsi pemerintah. Jadi itu.
Nah, untuk yang triwulan 4 ini, pada triwulan 4 2023, kontribusi bansos ya terhadap PKP, ya, pengeluaran konsumsi pemerintah itu 5,03%. Jadi sekitar 5% pengeluaran pemerintah itu untuk bansos. Oke. Kemudian kalau secara tahunan selama tahun 2023, persentase bansos terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah dalam PDP itu sekitar 4,74%. Nah, memang kalau kita lihat apa historisnya berfluktuasi gitu, tiap tahun tidak sama. Contohnya barangkali ketika saat pandemi ya, bansosnya lumayan besar nih, tahun 2020 maupun 2021 itu kontribusinya sekitar 7,78 dan 7,22% terhadap konsumsi pemerintah. Jadi ini fluktuasi sekali seperti yang tadi disampaikan. Nah, seberapa besar gitu dampaknya? Ya, tentunya kita tidak bisa mengukur secara khusus, tapi kalau kita lihat secara ininya penghitungannya, kalau bansos dalam bentuk barang, katakanlah barang misalnya sembako dan sebagainya yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, itu nanti akan kami catat sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah biasa. Yeah. Mm-hmm. Nah, sementara kalau dalam bentuk uang tunai seperti tadi yang disampaikan Pak Edi, bahwa itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, ya, terutama masyarakat pada level pendapatan yang terbawah, yang atau menengah ke bawah atau yang terbawah. Kan. Dan bansos inilah kemudian yang tadi disampaikan Pak Edi, saya setuju mungkin tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga daya beli masyarakat terjaga, maka ini tentunya akan konsumsi rumah tangganya akan tetap naik. Nah, sehingga secara total gitu agregatnya nanti konsumsi rumah tangga akan naik kalau memang para penduduk atau masyarakat atau keluarga miskin kita kemudian dibantu oleh bansos. Jadi memang BPS sebatas nyatat seperti baik. Itu ke bansos. Itu barangkali Mbak Yona. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, kembali ke realisasi pertumbuhan ekonomi dulu sebelum kita ke 2024. Sebenarnya kan di kuartal akhir kemarin sudah banyak yang belanja begitu ya, dari caleg maupun parpol begitu. Tapi ternyata untuk realisasi konsumsi LNPRT-nya tadi memang tumbuh tapi melambat ya, nggak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kuartal ke kuartal turun, year on year juga turun begitu. Kenapa bisa begini kira-kira dari analisa redaksional? Silakan. Ya, yang pertama gini, jadi kita setuju bahwa belanja untuk pemilu ini memberi dorongan ekstra begitu ya bagi ekonomi, karena ekstra. Ini istilahnya aliran darah baru lah, karena pertumbuhan ekonomi membutuhkan uang, dan ini ada uang, aliran dana dari parpol, dari caleg, jumlahnya kan banyak sekali, mungkin total-total caleg pusat daerah itu mungkin jumlahnya bisa 250.000 lebih yang kontestan ikutnya begitu ya, karena itu aja rata-rata kalau nggak salah itu 200 sampai 1 miliar ya, hitung aja tuh dijumlahin begitu ya. Jadi tapi gini, kalau kita tadi kan udah bicara totalnya, itu kan totalnya sebenarnya ya kita bicara sebenarnya itu dampaknya memang minor. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara pemilu, ekonomi pemilu itu tidak bisa dilepas dari kondisi besarnya, eksternalnya, ekonomi yang lebih besar, dan kebetulan sekali ya kalau kita lihat 4 pemilu terakhir itu selalu dalam kondisi yang sebenarnya tidak ideal, tidak biasa. Misalnya 2009 itu kita tahu ada krisis ya. Krisis 2014 juga itu sebenarnya tapering ya. Tapering gitu. Lalu 2019 sudah mulai tuh isu-isu COVID gitu ya. Okay. Nah itu kondisi-kondisi juga cukup mewarnai gitu. Nah sekarang BPS juga sudah menyatakan bahwa harap diingat kalau duit pemilu itu keluar akan lebih banyak menopang masyarakat kelas bawah. Okay. Tapi sebenarnya yang punya duit yang mendorong belanja lebih besar itu masyarakat menengah. Nah, okay. BPS juga sudah menyatakan kan masyarakat menengah ini cenderung nahan nih. Cenderung nahan konsumsi. Katanya gesernya karena PPNBM-nya turun dan sebagainya. Lalu belanja yang barang durable, yang jangka awet gitu ya, itu juga turun. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Nah inilah ya kemudian membuat dorongannya nggak terlalu kuat. Okay. Lalu kenapa? Nah kenapa orang kaya itu menahan diri? Nah itu menjadi pertanyaan juga. Nah
ada banyak faktor, mungkin memang ketidakpastian, satu, nahan. Lalu yang kedua, nah ini mungkin yang mulai diingatkan oleh teman-teman ekonom, misalnya salah satu teman dari BCA ya, ini saya mengutip dari BCA, itu mengingatkan bahwa ini ada fenomena disinflasi. Okay. Disinflasi itu artinya fenomenanya turunnya harga-harga yang memang sebelumnya naik tinggi, termasuk harga komoditas, lalu serbuan barang Cina, dan sebagainya. Ini sebenarnya membuat apa? Membuat jangan kaget kalau kinerja banyak perusahaan akan cenderung mungkin turun dibanding sebelumnya. Itu naik lagi ke bank, itu kan gaji, bonus, lalu itu kan orang pekerja, masyarakat menengah yang kemudian ya melihat ketidakpastian, lalu mungkin revenue cenderung turun, mungkin dia akan menahan, menyimpan. Nah ini mesti dilihat bahwa menjadi juga dari faktor yang mempengaruhi ekonomi. Satu hal lagi, uniknya pemilu sekarang ini kan di kuartal 1. Biasanya itu di tengah-tengah. Agak tengah. Jadi menyeberang nih 2023, 2024. Nah yang menarik nanti sebentar lagi tahun minggu besok ya, kita sudah Imlek ya, minggu ini. Minggu ini Imlek. Lalu nanti sebentar lagi kita udah masuk festif. Nah ini agak menarik karena ada fenomena nanti ada bansos ngalir, ada festif, ada Imlek. Nah ini jangan-jangan kita berharap nih kuartal 1, kuartal 2 ada dorongan yang ekstra. Meskipun secara umum tadi prediksinya 2024 itu kayaknya sih akan ya so-so aja sama dengan 2023. Prediksinya kan sekitar 5%-an saja begitu. Pertumbuhan ekonomi itu sih. Jadi kita harus melihat gambar besarnya juga begitu. Oke, oke. Ya. Mas David, di tengah ketidakpastian begitu ya, apakah tandanya untuk investor pasar modal akan lebih cenderung begitu ya, yang lebih memilih langkah yang konservatif? Katakanlah obligasi lagi-lagi jadi pilihan atau mungkin emas begitu. Silakan. Ya, jadi kalau di tengah dengan situasi yang memang agak so-so ya Pak ya, biasanya jadi nggak terlalu kenceng banget angin untuk naiknya dan gitu tidak ya, agresif ya, tapi dibilang turun banget juga enggak. Okay. Ya memang investor cenderung mencari alternatif pilihan. Akan tetapi sekarang memang kalau lihat yield obligasi ya, yieldnya masih sekitar 6,61%. Saya rasa masih cukup menjadi pilihan. Akan tetapi obligasi kan tidak punya banyak orang yang punya akses untuk obligasi. Okay. Kalau kita saat ini lari ke savings ya, satunya ada di antara produk-produk perbankan, kita juga lihat tingkat suku bunganya juga cukup rendah saat ini, masih masih belum terlalu tinggi. Oleh karena itu saya melihat memang fenomenanya saat ini orang cenderung larinya ya tadi mencari investasi ya, di antaranya masuk ke yang bersifat fixed income seperti obligasi, kemudian juga ke produk perbankan. Kalau ke pasar saham juga saat ini juga agak so-so karena potensi kenaikannya juga tidak terlalu signifikan, faktor risikonya juga cukup tinggi. Jadi menurut saya sekarang masyarakat tengah mikir nih produk investasi seperti apa. Dan saat ini trennya, apalagi kalau kita melihat generasi milenial dan Gen Z ya, itu mencoba-coba dengan alternatif investasi lain, seperti misalnya di cryptocurrency dan juga investasi lainnya. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, kalau secara dampak pemilu jangka panjang, kita kan sekarang dari tadi kita ngomongin persiapannya begitu, tapi pascanya itu kan juga perlu kita beri perhatian justru lebih besar begitu. Kira-kira apa yang jadi catatan? Apakah memang hasil yang kredibel lah yang dibutuhkan sehingga perjalanan dari rencana pembangunan atau mungkin pembangunan rencana pembangunan pemerintahan sebelumnya juga tetap berjalan. Ya, persis. Jadi kuncinya memang itu sebenarnya. Tadi kalau kita bicara tentang dana pemilu, dana parpol, dana caleg itu sebenarnya booster jangka pendek. Gitu. Okay. Jadi efeknya jangka pendek. Kalau kita bicara efek pemilu jangka panjang apa? Nah itu sebenarnya the moment of truth-nya begitu. Di situ sebenarnya. Jadi kita berharap pemilu ini harus pemilu yang kredibel, hasilnya kredibel, dan juga berlangsung aman, dan juga membentuk pemerintahan yang kuat. Okay. Kuat, visinya kuat, eksekusinya kuat. Karena itulah dampak pemilu jangka panjangnya di situ. Karena kita tahu ya, ini juga catatan juga, kita kan sudah tertunda nih, kita pandemi 2 tahun ya Mas ya. Sehingga kita pembangunan ekonomi, lalu kita mengejar manfaat bonus demografi, itu sudah tertunda. Nah itu membutuhkan istilahnya begitu masuk pemerintahan harus bisa langsung ngegas. Ya, tentu saja ya. Warisan pemerintahan sekarang juga penting. Jangan sampai ini setahun tertunda lagi gitu karena fokus pemilu. Nah itulah sebenarnya ya kita berharap hasil pemilu yang kredibel tapi juga membentuk pemerintahan yang kuat. Lalu tadi visi yang kuat dan eksekusi juga kuat.
sehingga pada akhirnya dampak jangka panjang yang sesungguhnya itu bisa dinikmati masyarakat dari hasil pemilu ini. Ya itu yang kita harapkan sebenarnya ya, langsung tancap gas, nggak terbuang percuma, karena kemarin di COVID juga kita sibuk recovery, maka sekarang harusnya kita sibuk tancap gas begitu, apalagi dengan pemerintahan yang baru yang visi misinya cemerlang semua, pertumbuhan ekonomi di atas 7% itu wow gitu. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, pertanyaan terakhir untuk Anda, secara historis kapan kira-kira ekonomi bisa ngegas pasca pemilu? Apakah biasanya pemerintahan yang baru bisa langsung lanjut bekerja program yang baru dan melanjutkan pembangunan yang lama? Silakan. Ya, secara data. Tergantung ya. Jadi BPS itu tidak mengukur kondisi yang nanti estimasi. Mungkin tapi terlihat dari ini Pak, terlihat dari belanja pemerintahnya mungkin gitu. Iya, belanja pemerintah. Kalau ukur harus ada yang kita ukur dong. Iya ada, tetapi maksudnya BPS nanti mengukurnya setelah kejadian terjadi baru kita ukur gitu ya. Yang sebelumnya jadi, gimana kira-kira? Nah, kalau data-data sebelumnya memang menunjukkan di tahun-tahun yang sebelumnya, katakanlah konsumsi pemerintah juga, kan kalau kita bicara dari sisi pemerintah ya, dari pemerintah kan share dari konsumsi pemerintah itu juga tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat share-nya itu konsumsi pemerintah itu di bawah 10% dari total PDB. Jadi kalau kita bicara konsumsi pemerintah barang dan jasa itu kalau tahun 2023 yang lalu itu hanya sekitar 7,45% dalam bentuk barang dan jasa. Tetapi juga ada konsumsi pemerintah dalam bentuk modal yang masuk di dalam komponen PMTB. Nah, itulah yang kemudian kalau kita bicara dari sisi pemerintah, itulah konsumsi pemerintah yang sesungguhnya yang berpengaruh terhadap PDB. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan bahwa mungkin dalam jangka panjang tidak sebatas pemerintah dalam hal pelaku ekonomi ya. Jadi dalam hal regulasi dan sebagainya, kemudian kondisi pemerintahan itu tentunya akan mempengaruhi kondisi ekonomi yang secara umum. Barangkali seperti itu, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Sebenarnya dari kesimpulan kita saat ini bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Semoga tidak ada pula hal-hal di luar prediksi yang terjadi, gejolak-gejolak yang tidak perlu sehingga nanti bisa menimbulkan semacam ketidakpastian, terutama sudah banyak ketidakpastian, jangan nambah lagi. Terima kasih, masih banyak yang saya ingin diskusikan malam ini tapi durasi kita terbatas. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Edi Mahmud, Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPSRI. Terima kasih Pak Edi, sampai ketemu terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas David Sutianto, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia. Terima kasih banyak atas berbagi terhadap para investor yang menonton pada malam ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Mas Cipta Wayana, wartawan Channel Kontan, atas ulasannya. Saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama Teman Memilih, Kompas TV, Rumah Pemilu. Na, na, na. Marilah bersama membangun Indonesia.
ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu, masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya, pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Keren. Makasih. Ada lagi gak yang lebih keren? Wah ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Ya saudara, nasib perekonomian Republik Indonesia 2024 nanti tergantung kesiapan pemimpin yang baru. Jadi siapapun pemimpin baru yang terpilih nanti harus siap tancap gas untuk mendorong laju perekonomian. Saya masih sertarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.